Rabu kemarin, penyidik Polres Metro Depok, Jawa Barat menggelar prarekonstruksi kasus ayah bunuh putri kandung. Ya, Tika, dalam prarekonstruksi terungkap kronologi bagaimana pelaku membacok anak dan istrinya sendiri. Rabu siang, Rizky Noviandi Ahmad, tersangka pembunuh putri kandungnya sendiri, mendatangi lokasi pembunuhan di rumah Rizky di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat. Rizky menjalani prarekonstruksi dan mendapat pengawalan ketat polisi. Setiba di lokasi, Rizky menunjukkan bagaimana ia membacok membabi buta istrinya di ruang tamu, di mana golok telah disiapkan, disimpan di meja tamu. Saat Rizky membacok istrinya, putrinya melihat, kemudian lari ke depan kamar mandi. Korban ketakutan di dekat wastafel. Rizky mengejar dan membacok kepala darah dagingnya sendiri. Selanjutnya, Rizky mendatangi istrinya yang tergeletak di ruang tamu. Lagi, Rizky membacok istrinya. Kemudian mendatangi lagi putrinya, lalu kembali korban dibacok. Keduanya tergeletak. Kemudian Rizky meninggalkan rumah, seraya membawa putra bungsunya. Pintu rumah tertutup, tapi tidak dikunci. Di sini, Rizky menjalani 15 adegan dari awal hingga akhir. Dari adegan demi adegan yang diperagakan Rizky, terungkap fakta baru. Lokasi jenazah anak berbeda dari pernyataan pelaku. Korban dieksekusi dan ditinggalkan dekat wastafel. Tetapi polisi menemukan jenazah korban di ruang depan di samping ibunya. Posisi mayat ya, yang berbeda ya. Ya, jadi dia tahunya mengeksekusi anaknya di wastafel di belakang, tapi kemudian ternyata jenazah ditemukan di depan. Jadi tidak bisa menjelaskan, namun akhirnya terjawab sudah bahwa kemungkinan ada sisa-sisa tenaga terakhir dari sang anak untuk menyatu dengan ibunya di ruang tamu. Dari prarekonstruksi ini juga terungkap tersangka membacok putrinya sebanyak 5 kali. Sebelumnya dalam keterangan BAP, Rizky membacok korban sebanyak 3 kali. Penyidik masih mendalami kasus ini dan akan menggelar rekonstruksi. 1 November Selasa pekan lalu, Rizky tega membunuh putrinya berusia 11 tahun. Korban tewas di tangan Rizky, sementara sang istri kritis setelah dibacok secara membabi buta oleh Rizky. Kala itu, Rizky gelap mata mengetahui sang istri bersama anak sulungnya akan meninggalkan rumah. Demikian laporan Meli Kasna dari Depok, Jawa Barat.